Hai Gilovers, kembali bersama Vi. Oke, kali ini aku mau bahas sesuatu yang keren banget. Yuk langsung aja. Wow, keren banget sih ini Gilovers. Yup, Sunrise dan Pandai lagi getol-getolnya ngerilis beraneka lini. Karena tahun 2020 ini merupakan ulang tahun ke-40 dari Gunpla. Tapi tunggu dulu, jangan ngiler. Ini aku mau ceritakan info tentang Gundarium Alloy model yang satu ini. Melihat foto-foto tadi, kayaknya emang kit ini dibuat dari metal. Ternyata emang iya sih, di sini disebutkan bahwa bahannya dibuat dari bahan Gundarium alloy. Dan sayangnya itu cuman metal yang ada di cerita Gundam aja. Kalau aslinya, menurut website resmi Bandai, kit ini itu dibuat dari bahan titanium, aluminium, dan yttrium oxide. Menariknya, Sunrise sepertinya itu memang mau membuat sebuah Gundam seperti cerita aslinya. Jadi dia ingin mewujudkan Gundam di dunia nyata saat ini. Dan hal ini, ide ini sudah disetujui juga oleh Yoshihiki Tomino. Siapa itu? Yaitu pembuat dari Mobile Suit Gundam. Jadi kalau Kilover sudah mendengar tentang Gundam yang nantinya bakal bisa gerak di Yokohama, Jepang, nah, rilisnya si Gundarium Alloy model ini itu tuh ada hubungannya sebenarnya sama itu. Tapi itu nanti kita bahas lebih lanjut, balik lagi ke lini baru yang ini. Jadi, karena mereka memang ingin mewujudkan Gundam seperti di cerita aslinya, maka untuk lini baru ini digunakan juga material yang paling menyerupai cerita aslinya. Dijadilah bahan-bahan yang paling mirip dari cerita aslinya, yaitu Luna Titanium yang nantinya dirubah namanya menjadi Gundarium. Gundarium sendiri itu sebenarnya ada banyak. Jadi ada Gundarium Alpha, Beta, Gamma, dan Epsilon. Sayangnya ini semua itu fiksi. Nah, sehingga untuk eksekusi material realnya, lini ini dibuatlah dari bahan yang namanya Titanium, yang diambil dari asteroid Luna, yttrium yang diambil dari mineral di asteroid Luna 2. Dan sebagian, Kilovers bisa cek juga di bawah ini. Intinya memang Sunrise dan Bandai ini kan mengarang konsep pembuatan bahan armor tuh seperti cerita aslinya. Menurut Bandai, untuk membuat bentukan titanium alloy ini tuh sebenarnya sangat susah banget, apalagi untuk menambahkan detail-detail yang kecil. Sehingga sampai akhirnya Bandai membuat konstruksi molding baru yang dinamakan MIM, Metal Injection Molding. Aku sendiri jujur kurang tahu ini emang asli atau dibuat-buat seperti di ceritanya, tapi mungkin asli kali ya. Karena Bandai sampai menjelaskan bahwa material metalnya ini itu bukan dibuat dari bahan metal yang padat kayak balok gitu, tapi bahannya dibuat dari bubuk-bubuk titanium dan bahan-bahan lainnya tadi itu kemudian dicampur dan dipanaskan, dileburkan sampai suhu 1000 derajat Celcius. Oke, itu tadi sekilas pembuatannya. Dan untuk kit yang satu ini dalam paketnya nanti kita bakalan dapat armor yang udah terbuat dari bahan metal. Udah jadi sih, jadi kita tinggal pasang aja untuk armornya. Kemudian masih dapat runner untuk inner frame-nya. Tetap model kit, ada frame-nya. Terus apakah bisa gerak? Terus apakah ada sendinya? Untuk lutut kakinya sih kayaknya nggak bisa kita gerak-gerakin. Tapi kalau dilihat dari gambarnya, itu bagian tangannya masih ada sendi yang bisa kita gerakin. Terus untuk inner frame-nya, bahannya sendiri kayaknya masih ABS. Dan apakah kuat untuk menahan armor yang metal? Aku sendiri kurang tahu karena aku belum tahu seberapa berat metal armornya. Tapi kayaknya sih kalau sekelas Bandai harusnya sudah mempertimbangkan ini ya. Pastinya frame-nya dibuat kuat untuk menahan beban dari armornya.
Okay, untuk kelengkapannya next kita juga bakalan dapat display base. Kali ini display base-nya beda karena bahannya dari akrilik, yang mana akriliknya ini kayak tebal banget, sekitar 2-3 sentian kira-kira. Terus nanti kita juga bakal dapat kartu garansi original produk yang diproduksi oleh Bandai Hobby Center. Keren sih. Instruction manual juga dapat pastinya. Spesialnya aku nggak tahu apa sih, tapi di sini dibilang kalau ini tuh hanya bakalan ada di lini Gundam Gundarium Alloy ini aja. Terus ini penampakan dari boxnya, keren banget. Berwarna hitam matte dengan foil warna silver. Elegan banget. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting. Killovers kira-kira tertarik dan mau beli kit ini apa enggak? Coba ini aku munculkan harganya. Kalau tadi kan spesifikasinya sudah sempat aku bahas, karena adalah harganya. Berapakah harganya? Wow, cuma 2.200. Murah. 2.200 yen. Loh, kok masih goyang-goyang? 2.200 apa? Wuh, tambah naik. Oh my god, ternyata harganya 220.000 yen kilovers. 220.000. Kalau dikurskan kira-kira dapat 2 motor, itu 2 biji. Jadi kurang lebih kalau dikurskan rupiah sekitar 30 juta. Mungkin karena bahannya dari metal ya, titanium ditambah lagi ini tuh limited, jadi combo banget. Oke, Killovers, gimana menurutmu tertarik untuk ngambil kit ini apa enggak? Kalau misalnya tertarik kenapa, dan kalau enggak kenapa, bisa tulis komentar atau jawabanmu di kolom komentar di bawah. Terus aku sendiri juga masih bingung enaknya ambil atau enggak. Kalau ambil tuh kira-kira alasannya apa? Kalau enggak ngambil kira-kira kenapa? Boleh deh kasih saran ke aku. Baik, Killover, sekian dulu update info dari aku. Semoga info kali ini bermanfaat. Thank you juga buat yang udah tonton video ini dari awal sampai akhir. Seperti biasa, please like, subscribe, dan share video ini untuk terus support video Tante. Dan pastikan kamu aktifkan gambar lonceng agar langsung dapat notifikasi untuk video-video berikutnya. Jika ada masukan untuk video kali ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan buat kamu yang mau dapetin update seputar model kit, tools, dan tutorial, langsung aja follow juga akun Instagramku di @wahkilaf. Oke, Killovers, sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!